السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita menyambung pada penghujung pagi ini perbincangan kita semalam. So kita kata dalil hudus itu mengandungi jalan yang susah, yang payah, dan bahkan dahlah susah dan payah, dia tidak membawa kepada maksud, tidak menyampaikan kepada destinasi. Sedangkan kita kata yang masuk akal ialah sesuatu yang mudah. Sebagai misal, Allah Ta'ala bila dia nak buktikan kewujudan dirinya, dia kata am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Adakah mereka dicipta tanpa sesuatu atau mereka yang mencipta diri mereka? Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi? Kalau kita tengok option yang Tuhan bagi ini, Tuhan tidak perlu sebut lagi dalam dalil ini, jikalau bukan aku yang mencipta kamu, bagaimana kamu terjadi? Adakah kamu terjadi sendiri? Tidak perlu. Kerana jawapan itu adalah daruri, badahi. Uslub Al-Quran, benda yang sudah diketahui, sudah difahami, sudah di yang jelas, tidak perlu diperjelaskan. Benda yang boleh dicapai secara common sense, kenapa nak perlu dirumitkan? Ya. Dia adalah perkara yang simple. Mengenali Tuhan adalah perkara yang senang kerana ia perkara yang paling penting. Sunnatullah, semakin seseorang itu berhajat, apa benda yang makhluk sangat-sangat berhajat yang menjadi esensi kewujudannya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memudahkan jalan untuk dia memperolehi perkara tersebut. Such as what? Kita bila kita nak hidup, kita perlukan oksigen. Betul tak? Jadi oksigen adalah benda yang paling mudah. Kita just sedut udara. Dan tak perlu sedut macam tu pun. Dalam tengah duk cakap ni, kita boleh menafas keluar masuk, keluar masuk. Ya? Ini sunnatullah. Dan sebab itu Syekhul Islam selalu sebut benda ini. Ya? Kita perlukan air untuk hidup. Air tersedia di muka bumi ini. Jadi apa sahaja yang menjadi esensi kewujudan sesuatu, Tuhan akan mudahkan untuk kita memperolehinya dengan jalan yang paling senang, paling mudah. Manusia bila dia keluar daripada perut mak dia, manusia ni tak boleh hidup melainkan dengan makan, minum. Dia kena minum susu. Maka Tuhan jadikan menghisap susu itu adalah common sense kepada bayi. Tak perlu nak hantar dia pergi kursus dulu, tak perlu nak ajak dulu, tak perlu nak kena masuk kelas pengajian dulu, tak perlu nak kena terang, tak perlu. Keluar pada perut mak, automatically dia reti hisap susu. Jadi, point dia, ya, apa yang menjadi keperluan hajat manusia, yang utama bukan hajat saja, apa kemestian hidup manusia, Tuhan Azza wa Jalla mudahkan cara untuk kita mendapatkannya, memperolehinya. Dibandingkan bayi memerlukan susu ibunya, dibandingkan kita perlukan kepada oksigen, perlukan kepada air, dengan keperluan kita untuk bertuhan, untuk mengabdikan diri kepada Allah, mengenali Allah, mengiktiraf kewujudan Allah sebagai Tuhan yang mencipta, mana hal lagi utama? Jawapannya, mengenali Tuhan adalah yang paling utama. Manusia tidak boleh hidup, tidak boleh wujud melainkan dia mengiktiraf, dia acknowledge the existence of the Lord, of the God.
the only God that worthy to be worshipped. Yeah? Dia tidak ada jalan untuk dia hidup dengan tenang, dengan betul, dengan baik. Melainkan dengan cara dia acknowledge, dengan cara dia mengenali dan dia mengiktiraf ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi sebab itu Ibn Taymiyah kata mengenali Tuhan ini dalilnya muhattahala. Sangat jelas. Lebih jelas daripada mentari di tengah rembang. Kerana kita perlu mengenali kewujudan Tuhan lebih mustahak daripada kewujudan diri kita. Kewujudan diri kita pun kita takkan kenal melainkan kalau kita mengiktiraf kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil hudus sifatnya adalah rumit, payah. Memerlukan kajian yang mendalam-dalam, yang detail-detail. Sedangkan mengenal Tuhan ini wajib ke atas semua peringkat intelektualisme. Tak kira dia seorang yang saintis, seorang yang layman, seorang yang malas berfikir, seorang yang apa, dia kenal-kenal Tuhan. Maka dalil tentang kewujudan Tuhan di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah adalah dalil yang paling simple untuk di comprehend oleh manusia. Dengan melihat dirinya di cermin, dia tahu dia ada Tuhan. Dia melihat satu kuntum bunga yang cantik ada di pokok, dia tahu dia ada Tuhan yang mencipta bunga ini. Tengok apa saja kejadian alam. Daripada sekecil-kecil kejadian, sebesar-besar kejadian, semuanya adalah bukti dan Tuhan. Kewujudan Tuhan tidak perlu kepada bukti yang kompleks. The most simple event in the universe is enough to prove the existence of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita akan terangkan lagi bila kita pergi kepada dalil kewujudan Allah Ta'ala di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi sebab itulah dia kata ciri-ciri dalil ini tidak betul ialah kesukarannya. Bahkan setelah mana dia begitu sukar, tiba-tiba kita dapati ianya tidak ada manfaat. Tidak memberikan kita keyakinan tentang kewujudan Tuhan. Maka dia bukan dalil. Itu adalah the second faulty, methodological faulty of this evidence. The third faulty, methodological faulty. Dia kata, أن هذا الدليل قائم على مقدمات باطلة أو غير محققة. Seterusnya, kita melihat kepada komposisi dalil. Dalil ni tersusun daripada apa? Substan dalil ni. Adakah dia terdiri daripada maklumat-maklumat yang konkret, yang tepat, yang jitu, yang selayaknya dijadikan dalil? Atau maklumat yang terkandung dalam dalil ini, dia tersusun daripada premises yang tidak ada bukti? Premisesnya sendiri adalah tidak terbukti. Kita dapati premises dalil ini terkandung, dibina di atas premis-premis yang bersifat spekulatif, bersifat subjektif, diperdebatkan. Bahkan ada yang batil, ada yang tidak betul. Sebagai misal, dalil ini dibina di atas satu mukaddimah, satu premis. Dia kata, Al-qabilu li syai' la yakhlu anhu wa an ziddih. Sesuatu bila dia boleh menerima akan sesuatu, dia tak boleh
lekang daripada benda yang dia terima atau lawan benda yang dia terima. Sedangkan dalil ini ada perinciannya. Mukadimah ini ada perinciannya, bukan semua benda. Sebab kita tahu dalam alam ini ada gas sebagai misalnya yang tidak ada bau, warna, rasa. Betul tak? Belajar tak kimia? Dan contoh gas masuk di rumah kita. Yang masuk itu, baunya itu dimasukkan, ditambah. Gas itu sebenarnya dia tak ada. Kan? Lepas itu ada setengah-setengah bahan kimia yang berbahaya. Dia kena buka dalam kebuk WhatsApp. Kan? Dalam amal kimia, kat sekolah dulu, kita ada satu benda nama dia kebuk WhatsApp. Pasal apa? Pasal benda tu dia tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa, tapi dia berbahaya bila disedut di hidung. Kan? Jadi nak cerita kata ada benda-benda dalam alam ini yang tak, sedangkan depa kali kalang kata dia letakkan syarat ini. Tak ada benda mesti ada arak, mesti ada tak suci daripada bau, rasa atau warna dia. Contoh. Kita kata terbukti dalam alam ni ada benda ya. Di antaranya contoh lagi dia kata di sini adalah apa yang tidak lekang daripada perkara yang baharu maka ia baharu. Kita kata tak betul. Sebab itulah ahli falsafah boleh mendakwa alam yang kadim walaupun mereka tahu alam tak lekang daripada kejadian baharu. Ahli falsafah tidak mengingkari alam ini berada dalam keadaan perubahan, changing state of flux. Tidak. Tapi berubah tidak bermakna perubahan tidak boleh berlaku sehingga tidak ada mula. Kan? Jadi semata-mata benda ini ada pergerakan, ada perubahan, tidak bermakna dia adalah baru wujud. Itu tidak menjadi dalil. Yang menjadi dalil kata ia baru wujud adalah kebaharuannya sendiri. Kita tahu bahawa dia baru wujud. Kita tahu diri kita ni dulu tak wujud, sekarang wujud. Kita tengok pokok yang kita tanam di rumah, kita tahu pokok ni tak ada. Kita buah biji benih betul dia ada. Kita tahu rumah kita ni dulu ladang, ladang getah, ladang sawit, kemudian ditebang, dibina rumah. Daripada rumah ni dulu tapak rumah kita ni tak ada apa, tanah kosong, diletakkan konkrit, diletakkan tapak, letak simen, dibina sikit-sikit batal susun. Kita tahu rumah kita ni dulu tak ada, kemudian diadakan. Rumah kita, kita pokok yang kita tanam dekat rumah kita, ini semua adalah sebahagian daripada alam. Jadi kalau ini adalah alam, dia ada permulaan dan kita dapati setiap juzuk alam ni ada permulaan, maka itu adalah dalil bahawa di sana ada pencipta. Cukup sekadar itu, sudah cukup untuk kita membuktikan keperluan kepada pencipta. Kita tidak perlu tahu, macam mana nak bagi bahasa mudahnya, kita tidak perlu tahu bahawa the whole unit taman perumahan ini dulu tidak ada, kemudian sekarang dia ada, barulah kita nak boleh kata sebenarnya rumah ni ada orang bina. Tak. Cukup kita tahu rumah kita sahaja, dulu rumah kita, rumah saya ni dulu tak ada, sekarang ada, maka mesti ada yang bina rumah ni. Ya? Tak perlu kita nak kena tanya pula rumah yang dulu ada tak? Tak ada juga. Tak perlu, tak perlu. Tak perlu tunggu sampai ke tahap itu. Dan ini kerana dalil mereka ini dibina di atas mukaddimah yang disebut sebagai man' tasalsul hawadis ila al-azal, ila menghalang apa nama keberlangsungan kejadian baharu sehinggalah azal. Ini di antara mukaddimah dalil hadis yang paling besar, yang paling penting.
dia dibina di atas, kita mesti menghalang. Kita kena kata bahawa setiap kejadian baharu, setiap event ini, dia tak boleh bertasalsul, berterusan jadi sampai tidak ada mula. Mesti kena ada satu noktah, alam ni semua tak wujud langsung. Yang ada adalah void. Dan di sini melazimkan kita kena mengatakan Tuhan tidak mencipta. Tuhan bermula daripada tidak mencipta. Dan ini adalah persoalan yang terbesar dalam hadis. Persoalan terbesar dari al-hudus adalah berkenaan permulaan alam. Ada kuliah yang kita nak faham di sini bahawa mukaddimah yang dia bina di atas dan yang terbina di atasnya dari al-hudus iaitu menghalang ataupun menolak man'u tasalsul al-hawadis ila al-qidam ila al-azal, menghalang infinite regress of event to the past. Ini adalah antara isu terpenting yang mana natijahnya ialah kena menafikan sifat af'al Tuhan, sifat perbuatan Tuhan. Apa dia infinite regress to the past yang kita nak kena faham? Yani Tuhan sentiasa dalam keadaan membuat. The perpetualness of the divine action. Ini isunya. Bahawa Tuhan dalam keadaan sentiasa bertindak, melakukan. Yang diistilahkan di sisi mereka sebagai harakah, pergerakan, taghayyur, perubahan. Disebabkan ahli kalam menolak konsep ini, mereka kata Tuhan, disebabkan alam ini mesti satu point dia tidak boleh ada. Dan Tuhan tidak boleh buat apa-apa. Kemudian Tuhan mula membuat. Maka daripada saat Tuhan cipta alam, barulah Tuhan boleh disifatkan sebagai pencipta. Sebelum itu Tuhan bukan pencipta. Maka di sini ada beberapa implikasi yang dahsyat kepada akidah. Di antara implikasinya yang dahsyat sekali ialah akidah Jahan bin Safwan bahawa syurga akan mustahil. Dan apa disebut oleh Abu Hudzail Al-Allaf bahawa pergerakan ahli syurga akan terhenti. Jahan bin Safwan kata macam mana dulu alam ni tak ada, kosong, tidak ada apa, yang ada hanya Tuhan. Mustahil alam ni boleh wujud sebelum daripada masa ia diwujudkan. Alam ni mustahil wujud dan Tuhan mustahil mencipta. Kemudian tanpa ada sebarang sebab, tanpa ada sebarang kejadian apa-apa, tiba-tiba cuhmai Tuhan boleh mencipta. Daripada Tuhan asalnya tidak ada kuasa mencipta, kemudian Tuhan mencipta dan jadilah alam ini. Tapi di penghujungnya alam ini juga kena habis, kena ada kesudahan. Maka syurga neraka semua akan musnah. Kerana Tuhan akan berakhir dengan berhenti mencipta. Tuhan akan berhenti menjadi pencipta. Itu bahasa mudah dia kita nak faham, fahaman Jahan bin Safwan. Disebabkan ini adalah teruk sangat dan nyata bercanggah dengan nas-nas Al-Quran Al-Karim mengatakan syurga musnah. Abu Hudzail Al-Allaf, ulama besar Mu'tazilah yang menyusun dalil hadis ini. Dalil hadis ini kalau kita trace back dia punya sentences dia itu mula tersusun menerusi Abu Hudzail Al-Allaf. Dia yang, walaupun dalil itu ada, tapi di susunan ayat yang dipakai sampai ke hari ini. Dia kata, ahli syurga itu setelah melalui satu tempoh, dia akan kerahkung.
dia akan jadi crash bomb. Tak bergerak. Tak bergerak. Sebab apa Tuhan akan berhenti mencipta perbuatan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini kerana mereka mereka menggunakan continuity, keberlangsungan dari hudud tadi. Manakala kita kata alam ni tak boleh ada alam ni mesti ada titik mula daripada kosong, zero, tidak ada apa langsung, maka dia kena balik kepada tidak ada apa langsung. Macam mana Tuhan itu pada asal tidak mencipta, dia kena balik kepada the original state bahawa Tuhan tidak mencipta. Ahli kalam yang dekat dengan Quran dan Sunnah seperti Kullabiyah atau golongan Sifatiyah, di antaranya ialah Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, Al-Hanbaliyah. Mereka mengatakan bahawa alam ini mustahil tidak ada permulaan. Mesti alam ini dulu tidak ada wujud dan Tuhan tidak mencipta. Kerana bukan Tuhan tak boleh mencipta, Tuhan ada sifat mencipta, tetapi alam itu pada asalnya adalah mustahil. Pada asalnya dia mustahil, dia bukan mungkin. Kemudian alam itu berubah daripada mustahil, daripada mumtani', menjadi mungkin, menjadi harus. Maka barulah Tuhan boleh cipta alam. Dan bila Tuhan dah boleh cipta alam, Tuhan akan berterusan mencipta, tidak ada henti. Maka sebab itu syurga neraka akan terus ada. Tak musnah. Tapi daripada peringkat awal, tak boleh. Peringkat awal, mestilah Tuhan itu tidak mencipta apa-apa, tak ada apa satu makhluk pun. Alam ini mula daripada kosong, void, dia mesti ada satu titik. Dan bila Tuhan mula mencipta, barulah wujudnya space and time. Okay. Jadi golongan yang pertama kata kepada golongan kedua, kamu ni tanakub. Kamu tanakub. Kerana kalau macam itu, kamu isbat kepada Tuhan taghayyur. Tidak. Ya. Dua golongan ni, Jahmiyah dan pengikutnya daripada Asy'ariyah, Maturidiyah, sebahagian Hanbaliyah, Kullabiyah. Kedua-dua mereka telah mengisbatkan perubahan. Jadi sebab itu ahli falsafah kata, tak, disebabkan kami nak isbat Tuhan tak pernah berhenti mencipta. Tuhan sejak azali dia adalah Al-Khaliq. Dia adalah pencipta. Maka sebab itu alam ni adalah qadim biqidamir rabb, qadim dengan qidamnya Tuhan, wujud serentak dengan Tuhan, tidak ada titik mula, dia sentiasa ada dengan segala jenis-jenisnya. Alam ini memang macam ini daripada dulu, dia duk ada macam inilah. Jadi kesemua pandangan ini adalah tidak benar. Pandangan ahli falsafah ini adalah pandangan yang paling sesat, yang paling dalal. Kerana kalau alam adalah qadim biqidamir rabb, ini adalah tashbih yang tertinggi. Na'udzubillah min dzalik. Inilah tamtsil yang dilarang, sedangkan Tuhan itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Kalau alam ini wujudnya muqarin, beriringan, berbaringan, berserta, bersamaan dengan kewujudan Tuhan, maka alam dan Tuhan adalah kufur.
adalah sama. Setara, setara. Jadi memang qaul biqidamil alam ini adalah perkataan yang sangat jelek, sangat hodoh, sangat jijik, bercanggah dengan akidah Islam yang mengatakan makhluk itu mestilah setiap individu makhluk itu ada mula wujudnya, bahawa dia dulu tidak wujud kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau harap clear, faham tak tu? Tetapi yang kita nak kata alam ni baharu ialah pada individunya. Saya, tuan-tuan, setiap seorang daripada kita adalah baharu. Ya? Dulu kita tak wujud. Tetapi tidak bermakna Tuhan ada satu tempoh masa dia tak buat apa-apa, dia duduk kerajung, tak cipta apa, kemudian baru dia mula cipta. Tidak. Kalau macam itu, Tuhan dengan makhluk sudah sama. Kita keluar daripada perut mak kita, kita tak ada, tak boleh berjalan contoh. Lama-lama kita boleh berjalan. Berjalan tu baru bagi kita. Baru dicipta oleh Tuhan. Kita asal tak boleh berjalan. Kita asal tak boleh melihat. Asal tak boleh mendengar. Asal tak boleh bercakap. Jadi kalau Tuhan daripada asal dia, dia tak boleh mencipta, tak boleh berkata-kata, itu dah sama dengan makhluk. Na'udzubillah min zalik. Juga satu perkara yang sangat kufur mengatakan Tuhan demikian. Jadi Tuhan sejak azali dia adalah fa'alun lima yurid. Maha melakukan apa jua yang dia kehendaki. Jadi Tuhan sentiasa buat alam ini daripada satu benda, satu benda, satu benda. Tetapi setiap benda itu adalah baharu pada zatnya. Sebab itu kita kata al-khalqu adimun naw' hadithatul ahad. Dan maksud al-khalqu di sini adalah sifat Tuhan, sifatul Rabb Ta'ala. Bahawa sifat mencipta Tuhan itu dari sudut jenisnya, dari sudut naunya adalah adim. Adalah senantiasa ada pada Tuhan, tidak pernah ada masa Tuhan itu kosong, sunyi daripada perbuatan. Tetapi setiap objek, individu, benda yang Tuhan cipta daripada kalangan makhluk mestilah wujudnya selepas wujud Tuhan. Sebab itu Nabi SAW dalam doanya berkata, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau lah yang paling awal. Tiada sesuatu pun sebelum kamu. Tidak ada makhluk dalam alam ini kewujudannya serentak. Apatah lagi mendahului kewujudan Tuhan. Semuanya wujud setelah wujud Tuhan. Tuhan wujudnya tidak ada permulaan. La kaifa wala mata. Tidak ditanya bagaimana dan tidak ditanya bila. Karena Tuhan wujudnya azali. Wujudnya tidak boleh dihurai dengan masa mula dan masa habis. Macam kita, manusia. Kita makhluk. Dan kita tak boleh terbayang. Bila kita habaq Tuhan ni, dia tidak ada mula. Dia sentiasa ada. Kita tak boleh bayang. Kita sebagai makhluk, kita mesti terbayang benda tu mesti ada beginning point. Pasal kita, makhluk ada beginning point. Tetapi hakikat Tuhan, Tuhan dia tidak ada beginning point. Dia wujudnya sentiasa wujud. Jadi tidak ada makhluk yang setara dengan Tuhan. Yang sama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah lekang daripada sifat mencipta. Tabarakallah Rabbul Alamin. Allah adalah khaliqu kulli syai. Maka sebelum dia mencipta A, dia mungkin mencipta apa benda kita pun tak tahu.
Yang penting Tuhan tidak pernah sunyi daripada mencipta makhluk. Apa jua yang dia kehendaki yang kita pun tak tahu apa dia. Dan demikianlah dia akan terus mencipta. Kerana Al-Khalq adalah sifat Tuhan. Dan nama dia adalah Al-Khaliq, Al-Khallaq. Yang mencipta, yang maha mencipta. Jadi, yang sahihnya kita kata tasalsul hawadis, infinite regress of the event to the past adalah mungkin, adalah harus di sisi akal. Dan mungkin juga berterusan, bahkan memang Tuhan bagi tahu dia tidak akan berhenti mencipta. Syurga neraka terus kekal kerana Tuhan terus menciptakan untuk keduanya kewujudan. Tetapi kita kena faham tasalsul ini ada beberapa jenis. Ada jenis yang betul mustahil. Iaitulah tasalsul al-fa'ilina wal-athar. Tasalsul pembuat dan kesan. Tasalsul ilal. Kalau kita kata tentera disuruh berbaris panjang. Baris panjang bulatan. Orang yang di depan sekali diberi arahan, jangan tembak sampai orang belakang suruh. Orang belakang tidak boleh menyuruh kecuali orang belakang dia suruh. Orang belakang kepada belakang tak boleh suruh melainkan disuruh. Kalau is change of this chain of command tidak ada berhenti kepada satu chief commander yang dia tidak berhajat kepada siapa pun suruh dia tembak, melainkan itu adalah keputusan mutlak dia. Tembakan tidak akan jadi cikgu. Sampai sudah. Ini mustahil, ini mumtani' pada akal. Jadi sebab itu kita kata alam ni dia tak boleh. Kita kata benda ni jadi sebab A. A jadi sebab B. B sebab C. C sebab D. Jadi sebab tu, the causes itu never stop. The regression of the causes, of the doers, of the inventors, tidak pernah berhenti. A buat B, B buat C, C buat D, D buat. Ya? Kita kata ini mustahil. Dia mesti berhenti kepada satu kreator, pencipta yang dia sendiri wujudnya tidak bergantung kepada benda lain. Iaitulah Tuhan. Tuhan sebagai the brute fact. Fakta yang paling utama. Yang paling jelas. Ini dalil bahawa ini dia panggil dalil wujud dengan imkan. Dan dia di antara perkara yang logik pada akal. Setiap benda yang mungkin mesti ada yang wajib. Bahawa wujud terbahagi kepada necessity being dengan apa nama mungkin. Wujud yang mungkin. Wujud yang wajib, necessity, necessary dengan kewujudan yang kita kata dipanggil sebagai contingent. Kewujudan dia bersifat contingency, ya? Baharu, mungkin, ya? Tetapi tasalsul yang kita duk bincang ni ialah tasalsul kepada perbuatan. Tasalsul asar tadi, tasalsul al-fa'ilina wal-mu'assirina dengan tasalsul ilal.
tersasut kepada tersasut pembuat dan juga yang memberi kesan, cause and effect. Tetapi ini yang kita bincang sekarang, yang kita bincang yang kita kata harus berlaku ialah tersasut pada kesan, pada asal. Yang ini berlaku. Ya? Aku tidak akan beri kepada kamu wang melainkan aku telah pernah memberi kepada kamu wang sebelumnya. Dan sebelumnya aku telah pernah beri kepada kamu wang. Dan sebelumnya aku telah pernah beri kepada kamu. Boleh bayang tak kejadian tu berlaku? Boleh. Bahawa dia ni daripada satu dulu memang duk bagi dekat kawan ni duit. Tak pernah berhenti-henti. Jadi akal boleh terima. Satu regres ke belakang yang tidak berhenti-henti beriringan dengan kewujudan pembuat itu. Of course, makhluk kita terbayang pada perbuatan dia ada satu point dia tak pernah bagi duit. Dia mula bagi duit. Pasal kewujudan dia ada mula. Not because of the action itself need a beginning point. No. But due to the existence of the doer itself, which has a starting point, Jadi sewaktu kita tak terbayang manusia perbuatan dia tak berhenti-henti, ya? Melainkan ada satu titik dia berhenti. Di situ dia mula buat. Yang mana sebelum dia tak nak buat pasal dia dulu tak ada. Adapun Tuhan disebabkan dia Azza wa Jalla tidak pernah ada permulaan. Dia adalah al-awwal yang mendahului segala yang wujud. Maka akal boleh terima bahawa perbuatan Tuhan tidak ada starting point. Sebagaimana wujud Tuhan tidak ada starting point. Bahawa Tuhan semenjak kewujudannya, dia mencipta, dia berkata-kata, dia seterusnya. Jadi ini yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam mentahqiq masalah ini. Dan disebabkan itu kita menerima sifat-sifat fi'liyah Allah Ta'ala seadanya. Dengan sepenuh jiwa raga kita. Kita tidak menolak the perpetualness of the divine action. Bahawa Tuhan itu sentiasa melakukan, sentiasa bertindak, sentiasa ada perbuatan. Ya? Jadi dalil hudus dibina di atas satu premises mukaddimah yang menolak infinite regress to the past. Ya? Dan kelaziman daripada ini, kita kena tolak sifat-sifat Tuhan yang bersifat fi'liyah yang menyatakan Tuhan itu sejak azali sudah ada sifat. Harap boleh terima, boleh faham dalam setengah hari, kan? Ya? Ada beberapa perkara yang kita kena clear up dekat sini. Sebab tadi kita ada ulang perkataan wajib, mungkin, mustahil. Ya, ini semua dipanggil sebagai hukum akli, hukum akal. Ya, bahawa akal ini padanya bila dia terbayang satu perkara, dia menganggarkan sesuatu perkara, sama ada akal menganggar apa yang dia anggarkan itu mesti ada, tak boleh tak ada. Yang ni yang kita namakan dia sebagai wajib akli. Seperti Tuhan wajib ada. Bukan wajib yang kita duk belajar dalam fiqah. Buat dapat pahala, tak buat dapat tinggal dapat dosa. Bukan tak tu lah.
Dia kata Tuhan wajib ada ni, mesti ada. Dalam bahasa kita mesti ada, memang kena ada. Kalau tak ada, jadi tak betul ya habis. Ya. Yang mana akal tak boleh terima, tidak logik pada akal kalau Tuhan tidak ada. Ini nama dia wajib akli. Yang kedua, kita ada imkan, mungkin akli, mungkin pada akal. Contingency, keharusan, bahawa akal boleh bayang benda tu ada pun boleh, tak ada pun boleh. Pada anggaran dia. Seperti kewujudan kita makhluk. Akal terima bahawa seseorang itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Kewujudannya tidak mesti. Kalau dia wujud, maknanya dia diwujudkan oleh pihak yang wajib tadi. Itulah Tuhan. Adapun mumtani', yakni perkara yang akal tak boleh terima kewujudannya. Bagi akal, benda itu mustahil. Mustahil maknanya impossible. Pada akal. Ya? Seperti Tuhan mati misalnya. Ini adalah mustahil. Mustahil Tuhan mati. Kerana kalau Tuhan mati, Tuhan dah bercanggah dengan namanya Tuhan. Dah bercanggah dengan sifatnya sebagai wajibul wujud yang mesti ada. Itulah akal tidak terbayang akan ketiadaannya. Maka ini tiga hukum akal. Wajib, mungkin, yang disebut harus pada akal, dan mumtani' ataupun mustahil. Yang keempat, bahawa pengikut dalil ini menegaskan lagi ketidakmampuannya untuk membuktikan kewujudan Tuhan. Kerana mereka yang berpegang dengan dalil hudus kita dapati tidak mendapat keyakinan. Ya? Bahkan mereka sendiri mempunyai percanggahan pendapat yang bersifat tanafudat, yang bersifat contradictions, yang kita tak boleh nak gabungkan kedua-dua percanggahan itu. A kata macam ni, B kata macam ni. Yang mana perkataan A melazimkan B salah dan perkataan B melazimkan A salah. If A then not B. If B then not A. So ada percanggahan pandangan yang semacam ini dalam kalangan sesama ahli kalam. Pada dalil hurus ini sendiri, pada mukaddimah-mukaddimahnya, premisesnya. Dan khilaf itu berlaku pada substan dalil. Apa nama, material dalil itu sendiri berlaku khilaf berkenaan dengan jawhar fard, berlaku khilaf tentang a'rad, tentang jisim, tentang makna tarkib, makna iftiqah dan sebagainya. Kemudian demikian juga bila mereka nak susun dalil hudus, mereka berbeza pandangan macam mana dalil hudus ini dimulakan. Menunjukkan bahawa dalil hudus bukan dalil yang qat'i, bukan dalil yang pasti. Bahkan dia adalah dalil yang bersifat waham, sangkaan yang salah. Dan yang terakhir, the last methodological faulty
bagi dalil hudus ialah kelaziman yang batin. Bahawa dalil hudus, bila kita terima, kita anggap dia betul, menyebabkan kita kena tolak sejumlah daripada perkhabaran Quran dan Sunnah. Betul tak? Kita kena ubah makna sejumlah ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan ini adalah batil. Kerana butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Batilnya kelaziman dalil hudus menunjukkan la malzum bagi dalil ini, iaitu dalil hudus itu sendiri adalah batil. Kebatilan akidah ahli kalam, kemerapuan dan kekarutan akidah ahli kalam adalah petunjuk yang nyata, adalah dalil bahawa ilmu kalam itu batil. Itu kata Imam Malik, walakinnahu batilun yadullu ala batil. Tetapi ilmu kalam itu sesungguhnya adalah perkara yang batil, menunjukkan kepada yang batil. Ini benda yang kita kena faham. Bahkan membawa kepada ketidakyakinan akan kewujudan Allah Subhanahu wa Taala, membawa kepada banyak keraguan-keraguan, menghasilkan banyak doubts, banyak skeptics, bukannya menghasilkan keyakinan, bukannya menghasilkan iman. Dan ini adalah menunjukkan dalil hudud ini dalil yang tidak betul. Kalaulah dalil hudud ini dalil yang betul, dia akan melahirkan atau menambah rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaliknya, dalil hudud mengikis keyakinan. Dan bagaimana itu, bukti-buktinya banyaklah dinukilkan perkataan-perkataan ahli kalam itu sendiri. So ini lima kebatilan ataupun faulty ataupun flaws yang terdapat pada dalil hudus yang membuktikan dalil ini tidak sah, tidak valid, dan sekaligus menjadikan ilmu kalam yang berpaksikan kepada dalil ini adalah tidak sah dan tidak valid. Dan kita telah sebutkan flaws yang berkaitan dengan metodologinya. Tetapi dalil hudus ini ada perincian isu-isu dalil hudus itu sendiri. Dan ini panjang kalau kita nak cerita. Ya, nak rasa kalau kita buat recording sampai bulan 12 ni, tak habis juga. Dan biasanya, bulan kita ada kelas live ni sampai bulan 9. Bulan 10, kita mula recording. Recording diberi tempoh untuk habis rekod itu sampai bulan 12. Bulan depan, kita dah tak ada lagi dah kelas-kelas yang kita berjalan sekarang ni, satu yang semua dah kena habis kalau kita dah bincang. Dan kita akan bawa ke dalam modul. Baru kita, bila kelas fizikal nanti, kita akan hurai. Ya? Modul itu insyaAllah lebih komprehensif untuk membincangkan. Walaupun bukan pada tahap yang pertama, mungkin dia akan naik pada tahap yang kedua, ketiga. Ya? Dan dulu anda dah pernah bincang dari hudus ni, tapi nota yang anda tulis tu nota lama dan mewakili peringkat ilmu diri ini ketika itu, dan perlu diperkemaskan lagi nota itu. Ada kelemahan-kelemahan dari segi penghujahan yang perlu dibetulkan dan perlu diperkemaskan. Dan insyaAllah kalau ada kelapangan masa nanti, bila kita akan tulis yang baru
menjelaskan perkara tersebut. Jadi, bila kita dah tahu dalil hudus ini, dalil yang besar yang membawa kepada penafian sifat-sifat oleh kalangan Mu'atilah. Jadi inilah dia di apa nama kelompok Mu'atilah, iaitulah ahli al-falasifah al-jahmiyah al-mu'tazilah. Dan dalil mereka kita sebut falasifah berpijak pada dalil tarkib, kemudian ahli kalam berpijak kepada dalil ta'adudil qudama yang merupakan a shorter version of dalil tarkib, dan juga dalil hudus. Ini yang paling penting, dalil yang menjadi sebagai tonggak kepada ilmu kalam yang membezakan dengan golongan falasifah yang mereka anggap dalil hudus mereka inilah yang membantah akidah falasifah yang mengatakan alam ini adalah hadim. Maka dengan itu kita telah pergi kepada esensi-esensi utama golongan Mu'atilah. Ya. Dan seterusnya golongan kedua yang menyimpang dalam isu nama-nama dan sifat Allah Ta'ala ini adalah Al-Mushabbihah. Golongan yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Mushabbihah lebih tepat tashbih ini, dia adalah maqalah. Kerana firqah yang menyamakan Tuhan dengan makhluk secara nyata tidak banyak, bahkan dia lebih kepada pandangan-pandangan ataupun kelaziman-kelaziman. Bahawa kita kata hakikatnya, kalau kita nak kata betul-betul, golongan Mu'atilah juga terjebak ke dalam tashbih. Walaupun dia ada beberapa kelompok yang memang terang-terang mendakwa Tuhan itu adalah seperti makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Seperti golongan Wahdatul Wujud. Mereka adalah musyabbihah dan mu'atilah dalam masa yang sama. Sebab itu Ibn Arabi kata, Al-Haqqul Munazzah huwal Khalqul Musyabbah. Tuhan yang suci itu juga hakikatnya adalah makhluk yang ada persamaan. Jadi Tuhan adalah makhluk, makhluk adalah Tuhan. Itu adalah tashbih yang tertinggi. Na'udzubillah min dzalik. Dan tashbih ini adalah perkara yang Tuhan telah larang secara jelas dalam Quran. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir fala tadribu lillahi al-amthal. Jadi kita tak boleh melakukan tashbih, bahkan tashbih ini adalah kekufuran yang nyata. Dan bercanggah dengan rasional akal. Dan insyaAllah kita akan bincang bab tashbih ini pada kelas yang akan datang. Kita akan mula masuk perbincangan kita tentang golongan musyabbihah dan apakah pula syubhat-syubhat mereka dan apakah bantahan terhadap golongan ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi harap boleh faham berkenaan dengan masalah dalil hudus. Kalau ada apa-apa persoalan, bolehlah diajukan pada kelas. Sementara kelas kita ni adalah kelas live. Dan kalaupun ada persoalan, boleh tinggal soalan di ruangan komen, sama ada yang terbaiknya ialah di Facebook lah. Ya? Kalau nak lagi cepat, tag nama Ana. Kemudian jawapan tu kita akan bawa. Ana akan baca dan kita akan bawa. Dalam kelas kita akan jawab macam kelas kita semalam atau hari minggu lepas. Kan ada orang tanya di Facebook, kita jawab dalam kelas. Ya. Berkaitan dengan dalil hudus itu, adakah dia dalil untuk membukti kewujudan Tuhan atau untuk membezakan Tuhan dengan makhluk? Apa sebenarnya fungsi dalil hudus yang utama? Itu kita dah jawab dalam kelas yang minggu lepas, hasil daripada soalan yang ditanya di ruangan Facebook. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini adalah keberkatan dan kebaikannya untuk semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.